Agung, hubungan dengan korban, hubungan dengan korban apa? Hanya sekedar tinggal di tempat saja, Pak. Tempat warung kopi, Pak. Iya. Kan ini masalah. Belum ya, Pak? Sudah mengenal tiga kali. Jadi sudah kenal, kemudian kita tunda sebentar ya. Baik, rekan-rekan, itu tadi penyampaian yang disampaikan oleh Kasat Reskrim terkait dengan proses penangkapan sampai dengan mengumpulkan atau menemukan barang bukti dan motif serta modus operandi yang dilakukan oleh tersangka. Kita tanya lebih dalam ya kepada tersangka. Mohon izin. Oke. 9 Oktober 2021 sekitar jam 14 di mana tim opsional mendapatkan informasi terkait dengan kasus yang terjadi di Hotel Hawaii. Kemudian Kanit Opsional Polsek Medan Tuntungan mendatangi TKP, melakukan olah TKP dan lain sebagainya untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta fakta-fakta hukum yang ada di lapangan. Berkat kerja keras tim yang dipimpin oleh Kapolrestabes Dirkrim Um dan pengungkapan kasus pembunuhan berencana dan atau pembunuhan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober tahun 2021 sekitar pukul 14 di mana TKP-nya adalah di Hotel Mutiara Hawaii, Jalan Jamin Ginting, kilometer 86, Medan Tuntungan. Sore hari ini kita akan menyampaikan hasil kerja tim gabungan Polrestabes Medan dan Jatantras Ditkrim Um Polda Sumatera Utara atas keberhasilan pengungkapan kasus ini. Kami sampaikan kasus ini terjadi pada dan saya hormati Bapak Ditkrim Um, Wadid Ditkrim Um dan Kasat Reskrim Polrestabes Medan. Rekan-rekan media, sore hari ini kita